Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Kita lanjutkan tentang tutorial kita, yaitu tutorial tentang ILKS, lembar kerja siswa elektronik. Masih kita mengekspor tentang menu-menu sikil. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat tabel di sigil. Di sigil itu tidak ada menu tersendiri untuk membuat tabel. Jadi dari menu file, edit, insert, sampai dengan help, ini tidak ada menu untuk membuat tabel. Untuk itu, kita memerlukan bantuan layanan pihak lain untuk membuat tabel. Yaitu dengan cara membuat tabel secara online. Kita buka browser, kemudian kita menuju ke URL tablesGenerator.com. Jadi saya ulang tablesGenerator.com. Jadi situs ini atau laman ini itu adalah situs yang menyediakan layanan untuk membuat tabel secara online. Ini adalah tabel yang pernah saya buat. ya. Kemudian di bawahnya ini adalah coding dari tabel. Nanti yang kita ambil itu adalah codingnya. Kemudian kita pasang di sikil. Oke, sekarang kita membuat tabel baru. Klik view eh, klik file kemudian klik new klik file kemudian klik new tables Oke perlu diingat dulu ya kita bukan milih yang latex table tapi pilih yang html tables ya klik html tables kemudian baru kita membuat tabel baru. Jadi HTML tables generator. Klik file. Kemudian klik new table. Nah, ini kita pak kita atur dulu berapa baris, berapa kolom. Misalkan tiga baris. Nah, misalkan 4 baris ya. 3 kolom. Kemudian kita klik create. Klik create. Nah, ini terdiri dari 3 kolom 4 baris. Misalkan baris pertama, kolom pertama kita ketik nomor, kemudian kolom kedua kita ketik kelas misalkan. Kemudian kolom ketiga kita klik titik nama. Silakan ini satu, dua, tiga, nama misalkan, eh, kelas 10 nipah satu, dua belas, dua. 12 MIPA 3 misalkan ini namanya Abdul Karim nama kedua misalkan Abdul Muiz yang ini misalkan Abdul Jailani misalkan nah setelah itu kita lihat ke bawah ini ada uh, kode tabel ya ini kita copy kodenya sebelum kita copy bisa kita preview dulu seperti apa tampilannya klik preview ya Nah nanti seperti ini tampilannya Oke Kemudian kita copy. Kita copy. Klik copy to clipboard. Nah, kemudian ini kita bawa ke sikil. Kita klik dulu code view ke code view ya. Jadi ini adalah book view ya. Ini kita ubah dulu menjadi code view. Nah, kemudian kita kasih ruang, ini kemudian kita copy yang tadi itu. Nah, ini tampilan kode itu sudah tampil di sebelah kanan. Dan klik lagi book view. Nah, jadilah seperti ini. Nah, Tabel yang sudah kita buat ini bisa kita edit kalau dirasa masih ada kesalahan. Misalkan ini kita edit nama-namanya. nah lebar kolom akan menyelesaikan dengan uh, banyaknya karakter yang kita ketik di kolom itu. misalkan Abdul Jailani, kemudian di sini misalkan Abdul Kadir, di sini misalkan Abdul Karim. Oke, okay, setelah itu jangan lupa kita simpan seperti biasa sehingga tidak hilang apa yang kita buat di sikil. Jadi sampai di sini kita sudah belajar bagaimana membuat tabel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.